Nabi Allah Ibrahim nikah dengan Sarah antara isterinya dan antaranya yang lain, iaitu Sayyidatina Hajir. Macam kita dah tahu, nikah tak ada anak. Cuba tengok siapa yang nikah, cuba tengok nikah 2 tahun, 3 tahun tak ada anak, rasa lagu mana. Orang Melayu ni pula dia kerja tanya. Tama dia tanya bila nak nikah. Ni umur 23 dah ni cik, boleh kahwin dah ni. Ha, nikah. Nikah lambat tak kena, nikah awal tak kena. Tu orang Melayu. Betul tak? Nikah awal tak kena, nikah lambat 38-40 anak dara tak nikah lagi. Sewenang-wenangnya dia picok, nama dia andar tu anak dara tua. Ha, duk sembang dengan mereka, lagu manalah dia tu, 39 tak kahwin lagi. Itulah aku rasa pak dia tanam uri belakang rumah. Apa kena mengena uri dengan jodoh kan? Pelik orang Melayu ni. Apa kena mengena uri dengan nikah? Mai budak ni umur 15 kahwin dah. Aku rasa pak dia tanam tepi highway tikam batu ni uri ni awal sangat nikah ni. Nikah awal tak kena, tak nikah, nikah lewat pun tak kena. Dah nikah. Bila nikah dia tanya pula, tak ada lagi ke? Tanya. Nyibuk ya orang Melayu. Tambah-tambah tempat kenuri tanya. Kita ni kalau jumpa orang, kalau soalan yang kita tanya, boleh rasa kawan tu tak seronok, jangan duk tanya, bodoh. Tak pesan? Tanya soalan. Tanya pula depan orang. Hak ni orang perempuan duk buat. Bukan Central Square dah. Yang tu geng SP Plaza. Dia tanya soalan. Yang soalan tu orang dengar, orang boleh sakit hati. Ni nak raya ni. Saya tadi duduk atas kereta dengar 4 lagu raya dah. Mampus Melayu. Awak melari ni duduk katakan Melayu tau. Sungguh. Dia syok tak ketawa halau. Pasang lagu satu hari di hari raya. Tu raya puasa. Ni raya korban. Pasanglah lagu lembu. Lagu kambing, lagu unta, lagu kebau. Ni balik main raya. Tapi duduk siang lagi no, nak buat kenuri korban. Hei, hang bila nak kahwin? Hang bila nak dapat anak? Jangan duduk tanya. Benda tu boleh rasa kawan tu rasa tak seronok. Dah tahu kawan tu tak ada. Dia tanya apa? Dapat. Bila dapat, dia tanya pula. Bila nak tambah lagi? Betul tak? Saya ada satu maklum, dia main tanya saya. Ha ustaz, bila nak tambah? Tambah apa? Saya tambah maklum, baru maklum tahu. Tak berani tanya dah lepas tu. Dengan orang lain, ha boleh dengan aku bagi depan dah kan. Tambah-tambah apa? Saya tambah maklum lagi ha. Tak tanya dah lepas tu. Ngebuk dia tanya.